saya sudah janji suatu saat kalau beliau masak saya mau datang ke Malaysia. Terima kasih Pak. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Wah, kampung gue ini, udah berapa tahun gue gak kesini. Masih gini-gini aja kampung gue ini. Bang Haji. Bang Haji Wardi ya? Masih ingat enggak ya? Masih ingat. Iya. Anaknya Poyani. Iya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo balik kampung dulu ya. Iya. Makasih Bang Haji. Mari ya, assalamualaikum. Salam. Ya. Nya ayo pulangnya. Eh, dari mana aja lu, Tong? Dari menantau nya supaya jadi orang sukses. Ini siapa nya? Ini ade lu nih, kenalin. Brojol lagi? Iya. Di sana amat nya. Ayo di depan lagi ada panen ikan. Panen ikan iya. kesukaan ayo. Iya. Aduh, nya ayo enggak bawa apa-apanya. Kan jadi lu balik sehat. Iya nya, tadinya pengen naikin haji tapi belum sanggup nanti ya, mudah-mudahan ya. Iya. Panen ikannya enak nih. Enak. Ayo ada pesta di laut. Ayo, baik banget nya, gue emang kangen banget gue dah. Bon, ini ikan kesukaan lu, ini ikan asin, ikan lemet. Iya nih. Nih sama sambal terasi nih, enak. Ayo jadi kepikiran waktu kecil, mandi di laut, layangan, dipukulin pantatnya sama nya pakai bambu. Ya lu bandel sih, pengen mandi-mandi terus. Ini mau masakin ayo ini nya. Alhamdulillah bisa masak ikan asin, favorit ayo. Ma, di situ ada hajatan siapa? Pak Haji siapa tuh nikahin ada putri? Itu acara si gemoy-gemoy. 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 Gemoy siapanya ya? Lihat yuk. Ayo. Ayo nya. Gemoy. Siapa lu gemoy ya? Ini buat acaranya nantinya. Iya. Gemoy-gemoy. Iya. Ini yang gemoy-gemoy itu. Iya. Bang, mau nanya. Iya, Bang. Ada acara apa ini? Kita ini nari-nari gemoy, Bang. Yang nari-nari joget-joget gemoy. Iya, Bang. Oh, tahu ini mah. Kan biasa nari-nari kan harusnya happy, kenapa murungnya ya? Iya, cateringannya belum datang loh, Bang. Catering? Iya. Catering buat apa? Buat makan, Bang. Buat bagi-bagi warga juga. Oh, buat makan buat bagi-bagi warga. Iya. Serahin aja ke gue. Emang bisa? Gua kan chef. Oh iya ya. Tenang aja. Lu fokus nari aja. Nari gemoy coba gimana? Coba. Bisa enggak? Teng 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 teng. Iya nya, kita masakinnya, kita bantuin mereka ya. Iya. Udah fokus joget-joget kalian. Kita masakin deh. Iya. Alhamdulillah warga Cilincing gimana kabarnya? Kita akan makan siang gratis dari Pagel. Luar biasa banget ini ya, karena kita bisa hadir di Cilincing, Jakarta Utara. Warganya sangat luar biasa semuanya, sehat-sehat, bahagia semua. Melalui video ini, kita akan hapus stunting di Indonesia. Benar? Percaya apa enggak kekayaan negara kita, 22 triliun. Kita negara terkaya di dunia nomor 11. Percaya? Sudah saatnya kita semua kaya. Kaya nggak mesti dari uang, tapi kaya bahagia, sehat, benar? Punya rumah yang layak huni, kesehatan yang dijamin semuanya. Oke warga Cilincing? Jadi kita kesini, kita bawa 3 kuali guys. 1, 2, 3. Kita bakalan masak menu yang sangat banyak, tentunya 4 sehat, 5 sempurna. Gua kenalin bahan-bahannya, tentunya kita ada ayam, kita juga ada sayur-sayuran, ada telur, ada susu, 4 sehat, 5 sempurna. Ayamnya 2 ton cukup enggak? Kita masak opor, kita tuangin dulu minyaknya ke dalam sini. Ibu, tadi saya apa, Bu? Ganteng! Ganteng katanya, guys. Kenapa saya bisa ganteng? Kenapa? Karena saya anaknya Prabowo! Bumbunya kita tuangin. Kita mau minta warga emak-emak Cilincing masak nih. Yang bilang ganteng aja, Bos. Yang bilang ganteng mana, Ibu? Silakan dulu. Ini kolaborasi yang sangat epic ya, karena kita butuh support dari warga. Tanpa adanya support dari masyarakat Indonesia, Indonesia tidak akan kuat. Benar? Kita mau masukin apa, Ma? Lengkuas. Lengkuas, masukin! Apa lagi, Ma? Serai. Serai! Warga
warga Cilincing ini profesi mayoritasnya nelayan. Sumber daya alam kita berlimpah. Ikan di sini masih banyak banyak dong. Masih banyak banyak. Kita ini ada di Cilincing, yaitu di pesisirnya ya. Jadi dekat laut sekali. Kita masukin rempah-rempah tentunya ke dalam sini. Silakan tuangin ayamnya. All in gak nih bang? All in dong. All in dong kita. Kita aduk-aduk dulu guys ya. Ini ayamnya bisa untuk 1000 sampai 1500 porsi. Tapi kita juga siapin nasi. Ada nasi box juga yang totalnya sekitar 4000. Total keseluruhannya 5000. Kita akan bagi-bagiin buat warga semuanya. Kita tuangin air ke dalam sini. Ini bakal menjadi opor yang sangat lezat ya. Karena yang terbaik selalu kita sajikan buat warga negara Indonesia. Tanah air kita, Bhinneka Tunggal Ika. Mana tepuk tangannya? Kita tuangin santan ke dalam sini. Sekarang tugas kita masak satu kuali lagi. Kita tuangin minyak, kita bakalan bikin capcay yang banyak banget ini. Tentunya kita perlu sayur-sayuran supaya bangsa Indonesia lebih sehat. Kita tuangin bawang ke dalam sini. Udang 10 kilo. Kita masukin wortel ke dalam sini. Tuangin brokoli semuanya ke dalam sini. Mana tepuk tangannya adik-adik? Tol juga ke dalam. Satu tol. Ini sebentar lagi matang, kita coba dulu. Sebentar lagi sholat Jumat. Kita perlu dulu sholat Jumat. Oke? Okay? Yuk kita sholat Jumat semuanya. Ayo, ayo, ayo. Jadi saudara-saudara kita lagi sholat Jumat, kita beraktivitas, kita pastiin makanan ini enak, matang, pas mereka selesai sholat Jumat. Jumat berkah ini namanya. Gak sholat Jumat, bos? Nanti ya, kita insya Allah, nanti kita akan dapat hidayah. Kita masukin bakso ikan. Nih, aduk-aduk, tapi pelan-pelan, Putu. Oke? Semangat, gemoy. Semangat, gemoy. Jangan nyaring-nyaring. Mantep nih. Dari mana aja lu? Aduh nya, ini lagi masak ayenya. Gua mau ketemu si Gemoy. Sabarlah nya, kita berdoa lah supaya si Gemoy datang. Kan udah aye DM Instagram. Nih aye udah masak buat warga kita nya. Iya, belum mampu naikin haji tapi nggak apa-apa lah masak dulu ya. Kita berdoa rame-rame ibu-ibu. Semoga bapak bisa datang. Memenuhi undangan kita. Amin. Semoga warga Cilincing sehat semuanya. Amin. Anaknya pinter-pinter. Amin. Sukses semua. Amin. Ibu-ibunya naik haji semua. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Mak Aye nih. Ini anak Aye, ini anak Aka. Jubaida, Jubaida kau udah nikah, Mak. Kok gak disabar? Gak nungguin Aye, Jubaida. Loh, kayak datang, Mak. Oh iya tuh. Mak, itu bukan, Mak. Iya, iya, iya.
undang Pak Bobon. Pak Bobon punya hobi masak besar selalu di mana-mana, dan saya sudah janji suatu saat kalau beliau masak terima kasih Pak. Hari ini terlihat luar biasa. Terima kasih Bon. Terima kasih Pak. Jauh-jauh dari Bali kedatang. Kita masak opor ayam ya. 150 kilo. Ya. Kurang lebih bisa untuk 1.500 warga. Oh, ya. Sedangkan untuk capcaynya sendiri ini kisaran 120 kilo. Alhamdulillah guys ya. Makanan menu kali ini 4 sehat 5 sempurna. Dan tadi Bapak nuangin bawangnya ke dalam opor kita. Makin spesial. Gak nyangka juga Bapak tadi ikut aduk. Nyobain. Karena Bapak pengen memastikan ini enak, sehat, apalagi kalau udah buat masyarakat kan. Ayo Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Ayo. Jadi beginilah video kita. Ini masih kita bagi-bagiin. Kemungkinan masih sekitar 1 jaman. Startnya kita masak dari jam 4 pagi, udah prepare. Nyampe di lokasi jam 6, udah mulai rebus telur dan lain-lain juga. Kita akan masak lagi di tempat-tempat berikutnya. Terima kasih warga Cilincing. Bener ya? Ya bener nih, ini kampung gue nih. Lu gak suka gue kampung sini? Kampung bilang itu kok ya. Boleh gak gue di sini Bang? Boleh. Nah ini kampung Aye pokoknya mah. Oke, kita akan jumpa lagi. Dan tentunya siapa? Olin.